Bermimpi tentang orang asing dapat mewakili beberapa faktor, tergantung pada beberapa detail mimpi yang terjadi. Namun secara umum, orang-orang asing tersebut dapat menggambarkan berbagai karakteristik kepribadian kita, yang melambangkan bahwa belum memberi diri sendiri nilai yang pantas didapatkan, dan merasa tidak aman tentang sesuatu atau ini dengan posisi seseorang yang diyakini bukan milik diri sendiri. Dan lalu orang-orang asing di dalam mimpi ini adalah orang-orang yang pernah tidak sengaja dilihat, atau orang-orang yang dilihat melalui televisi dan media lainnya yang tersimpan di alam bawah sadar, yang dimanifestasikan ke dalam mimpi. Satu, mimpi bertemu orang asing. Mimpi bertemu orang asing sangat berkaitan dengan rasa iri atau rasa tidak aman. Ini adalah peringatan bahwa kamu tidak memberikan nilai yang pantas terhadap diri sendiri. Bertemu orang asing juga bisa menjadi pertanda baik maupun buruk, itu tergantung bagaimana perasaan kamu di dalam mimpi. Bila kamu merasa nyaman, itu berarti kamu siap untuk perubahan dalam hidupmu. Bila tidak, itu bisa berarti bahwa kamu takut pada lingkungan atau orang-orang, dan ini juga bukan saatnya untuk mengubah apapun. Mimpi bertemu dengan orang asing yang berpakaian kotor pertanda bahwa kamu mungkin akan berkonflik dengan orang yang kamu cintai di dunia nyata, yang mencakup pada masalah keuangan dan hal lainnya. Mimpi bertemu dengan banyak orang asing adalah peringatan bahwa kamu perlu menuntut apa hak yang kamu inginkan. Akan membantu jika kamu berhenti bertindak lebih untuk orang lain. Tidak egois untuk berpikir sedikit tentang diri sendiri. Mengklaim kembali hidupmu adalah peluang bagus untuk membuka pintu baru bagi masa depan kamu. Bila kamu mimpi bertemu orang asing yang memberi kamu uang, ini menunjukkan bahwa kamu akan beruntung dan kemitraanmu akan berhasil. Juga itu mengingatkan kamu untuk membangun koneksi dan menghindari perselisihan dengan orang lain di dunia nyata. Bermimpi tentang berteman dengan orang asing menunjukkan bahwa kamu setia kepada teman dan orang-orang di sekitarmu. 2. Mimpi berbicara dengan orang asing. Arti bermimpi berbicara dengan orang asing adalah pesan dari alam semesta bahwa sesuatu yang baik akan terjadi pada kamu. Bila saat ini kamu sedang mengalami masalah di berbagai aspek kehidupan kamu, mimpi ini adalah pertanda bahwa kamu akan merasa lebih baik dan lebih terbuka untuk jalan baru ke depannya. 3. Mimpi dikejar orang asing. Arti mimpi dikejar orang asing adalah tanda kesehatan dan kesejahteraan dalam urusan cinta kamu telah menurun. Dan ini juga menunjukkan bahwa hati dan pikiran kamu secara mental telah terpojok dan stres. Mimpi ini bisa mengelola agar kamu mencoba berusaha berpikir positif dan meningkatkan perasaan agar lebih baik pada kehidupan nyatamu. 4. Mimpi mengejar orang asing. Mimpi mengejar orang asing adalah tanda kalau kamu termotivasi dan orang-orang di sekitarmu akan mendukung kamu. Dan ini menunjukkan bahwa keberuntungan kamu sedang berkembang. Kamu dapat mengatakan bahwa kamu bahagia karena dapat melakukan apa yang ingin kamu perbuat dan memperdalam persahabatan pada orang-orang di kehidupanmu. 5. Mimpi jatuh cinta dengan orang asing. Mimpi jatuh cinta dengan orang yang tidak dikenal bisa berarti kemungkinan besar kamu akan merasa kesepian. Ini adalah peringatan bahwa kamu perlu menghormati diri sendiri dan tidak terikat pada siapapun. Tafsir lain dari mimpi jatuh cinta dengan orang yang tidak dikenal adalah bahwa kamu tidak dapat menciptakan banyak harapan dan mengidealkan impianmu untuk seseorang. Karena itu hanya akan membawa lebih banyak kesedihan dan rasa sakit. 6. Mimpi berkelahi dengan orang asing. Bermimpi berkelahi dengan orang asing pertanda bahwa kamu membohongi diri sendiri. Kamu mimpi berkelahi dengan orang asing karena kamu tidak bisa jujur pada diri sendiri. Seperti mengatakan bahwa kamu membenci seseorang yang kamu sukai. Atau juga berpura-pura tidak tertarik dengan sesuatu yang ingin kamu lakukan di dunia nyata. Arti lainnya berkelahi dengan orang asing adalah sugesti bahwa cinta kamu tidak akan membuahkan hasil. Ini pertanda akhir cinta yang sangat menyedihkan karena keberuntungan cinta dalam hidupmu akan semakin memburuk. Bila orang asing itu terbunuh dalam mimpi, menandakan hilangnya keberuntungan. Ini adalah manifestasi dari kecemasan dan ketidakpuasan di hati kamu karena keinginanmu sendiri tidak dihormati. Membunuh orang asing juga tanda bahwa kamu sangat tidak puas dengan hubungan dan persahabatan. Mimpi memberitahu bahwa kamu marah dan benci terhadap orang-orang di sekitar kamu. Keberuntungan kamu juga akan memburuk dan kamu mungkin akan mengalami kesulitan. 7. Mimpi makan dengan orang asing. Mimpi makan dengan orang asing adalah mimpi yang baik bila kamu merasa senang ketika bermimpi. Ini menandakan keberuntungan cinta hubungan interpersonal, kamu akan meningkat dan bergairah di masa mendatang.
Namun bila kamu merasa tidak nyaman saat mimpi makan dengan orang asing, ini akan menjadi pertanda kebalikannya. 8. Mimpi berkencan dengan orang asing. Bila kamu bermimpi berkencan dengan orang asing dan kamu merasa nyaman dengan orang asing, itu mungkin mimpi yang nyata. Dapat dikatakan bahwa cinta yang membara tercermin dari dunia nyata ke dalam mimpimu. Namun bila kamu bermimpi berkencan dengan orang asing dan kamu merasa tidak nyaman, itu tanda keberuntungan kamu sedang menurun. Bahkan bila kamu melakukan yang terbaik dalam cinta, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik dan kamu sangat mungkin akan merasa sedih. Arti mimpi lainnya juga menafsirkan bahwa sudah waktunya untuk meningkatkan keberuntungan dan merasa bahagia. Semakin kamu merasa bahagia dari lubuk hatimu, semakin banyak hal bahagia yang akan terjadi. Nikmati cinta dan kehidupan pribadi sepuasnya saat kamu beruntung. 9. Mimpi pergi dengan orang asing. Makna mimpi bepergian dengan orang asing adalah tanda memperingatkan bahwa kehidupan cinta ada di pihak kamu. Bila kamu sudah menjalin hubungan, berarti orang yang kamu cintai akan berubah dan menjadi orang yang jauh lebih baik. Bila kamu saat ini sedang sendiri, perjalanan kamu dengan orang asing di dalam mimpi bisa menunjukkan bahwa cinta akan datang pada di waktu mendatang. 10. Mimpi pemakaman orang asing. Mimpi pemakaman orang asing bisa berarti bahwa keberuntungan, pekerjaan, dan kesehatan kamu sedang meningkat. Juga jika kamu memiliki masalah dan sangat menderita, memimpikan pemakaman orang asing sebagai tanda bahwa masalah besar akan segera teratasi. Mimpi pemakaman orang asing adalah pertanda keberuntungan dan kebahagiaan. Ini adalah mimpi prekognisi bahwa kamu dapat melakukan apa yang kamu sukai dan pastinya akan menuai hasil yang bagus. Sisi lainnya, secara simbolis, orang mati yang tidak dikenal ini juga bisa mewakili semua yang pernah kamu lepaskan. Ini adalah keterikatan pada apa yang kamu alami di dunia nyata dan kamu tidak dapat menikmatinya. Cobalah untuk menyingkirkan hal-hal buruk sejauh mungkin. 11. Mimpi orang asing masuk rumah. Bila kamu takut saat melihat orang asing masuk ke rumahmu di dalam mimpi, ini adalah tanda memburuknya hubungan interpersonal dengan seseorang pada kehidupanmu. Orang asing juga bisa menjadi awal dari persaingan dengan teman dan kolega di dunia nyata. Ini juga berarti bahwa beberapa orang akan membenci kamu. Bila kamu tidak takut saat melihat orang asing masuk ke rumahmu di dalam mimpi, ini bisa jadi pertanda bahwa kamu akan bertemu seseorang yang begitu baik. Dan juga meramalkan bahwa cinta kamu akan berada dalam suasana yang bahagia di masa mendatang. 12. Mimpi membenci orang asing. Membenci orang asing di dalam mimpi bisa berarti hubungan interpersonal dan persahabatan kamu memburuk. Ini juga menyiratkan bahwa kamu hidup di bawah tekanan karena kamu tidak memiliki seseorang yang benar-benar dapat kamu percayai di dunia nyata. Kamu mungkin bermimpi membenci orang asing karena kamu terlalu berhati-hati dengan kekasih ataupun orang-orang yang hadir di sekitarmu. 13. Mimpi memukul orang asing. Mimpi di mana kamu memukul orang asing pertanda bahwa kamu sering frustrasi dan stres berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Juga kamu mungkin secara emosional tidak stabil dan depresi mental, atau juga kamu telah terjebak dalam suatu hubungan dan menyembunyikan ketidakpuasan dan kejengkelan kamu di dunia yang nyata. Itulah 13 arti bermimpi tentang orang asing secara psikologi. Jangan lupa dibantu subscribe channel kita ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Dan sampai bertemu kembali pada video berikutnya.